Tujuh, minum air putih. Sahur gitu. Okay. Kuncinya minum air putih dan juga buah-buahan buat tetap menutrisi tubuh kita ya. Yes. Tapi selain makanan ada nggak sih kayak tetap untuk skincare? Kalau aku sih paling suka tuh pakai skincare yang ini, pakai serum Hanasu yang vitamin C kolagen serum. Menurut aku ini di wajah aku kalau misal di pagi hari, karena aku suka kayak collab gitu loh, sehari aku pakai dua serum, yang pagi pakai ini, terus yang malam karena aku anaknya lumayan rentan berjerawat, jadi aku pakai yang Hanasu. Takut kalo, sih. Iya sih, kalau pedas, cuman kan biasanya kita kalau habis kepedasan tuh minum minum yang banyak kan, jadi kayak seimbang juga dari aku, jadi habis makan pedas, minum air putih, jadi bisa melembabkan apa bibir juga kan, katanya, kata mama sih, kalau yang banyak, jadinya nggak kering gitu. Ajang pencarian bakat. Ayo. Mitos atau fakta nih, Keisha? Itu fakta nih. Kenapa dulu kamu malah marah pas didaftarin ajang pencarian bakat? Jadi waktu itu tuh aku masih sekolah kan, terus pulang sekolah. Jadi kakakku nih habis jalan-jalan nih dari mall, terus dia nemu brosur sebuah ajang pencarian bakat. Terus dia tanya ke aku. Jadi kita selalu makan malam bareng. Nah waktu makan malam itu kakakku nunjukin brosurnya, terus mama aku juga nanyain, ikut ya, bla bla bla, ini kesempatannya bagus banget untuk kamu. Tapi aku nggak mau karena aku nggak punya pengalaman nyanyi sama sekali. Aku sejarang itu nyanyi dan aku juga. Kita tanya ke Kak Tiara dulu ya. Ada pertanyaan dari t-shirt underscore official. Pertanyaan buat Tiara. Hai Kak Tiara, gimana puasa hari ini? Semoga lancar ya puasanya. Halo, tuh disapa lagi Kak Tiara. Halo T-shirt, makasih ya. Semoga kalian semua lancar juga puasanya. Kalau aku alhamdulillah lancar sampai hari ketujuh ini. Makin semangat setiap harinya. Tiara, ada pertanyaan lagi nih, satu lagi. Tiara, ada project apa aja sih tahun ini? Mungkin si Tiara dulu. Tiara, gimana nih, ada project apa tahun ini? Kalau aku tur album mungkin, amin, ya kan? Amin, amin. Terus paling deket-deket ini, aku mau rilis music video salah satu single yang ada di album aku. Terus, apalagi, oh ada project film juga, nanti bakal tayang tahun ini. Masih tak spoilin kapan, tapi yang pasti tahun ini bakal tayang yang My Sassy Girl itu. Terus, ya mungkin nanti bakal ada konser-konser bareng Papa Yofi. Nah, itu. Wow, banyak banget sih kegiatan yang bakal Tiara lakuin tahun ini ya, Ti. Rajin banget setiap hari pagi dan malam. Ini adalah serum yang paling favorit menurut aku, yang vitamin C plus kolagen serum. Karena tuh punya double brightening active, kolagen booster, firm dan juga plump skin gitu. Jadi emang kalau aku pakai ini, muka aku tuh langsung glowing dan cocok banget dipakai sebelum makeup. Jadi aku makeupnya makin nempel gitu ke muka, guys. Gitu. Dan lebih tahan lama juga. Jadi ya ini bakal very soon sih, guys. Okay. Jadi tunggu projectnya. Boleh spill dikit nggak sih kira-kira project dalam bidang apa nih untuk Keisha sama Tiara? Asal nggak? Makan. Itu kan terlalu general. Oh. Okay, makan ya. Makan. Makan. Bakal kita tunggu nih project barengnya Tiara sama Keisha di tahun ini.